بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ودام نافع في علوم في دارين آمين مطلب مبتلات الوضوء ini tentang segala yang dapat membatalkan wudu. Wa yubtiluhu ail wudu'a, dan yang dapat membatalkan akan wudu. Kullu ma kharaja, yaitu ya setiap apa yang keluar yakinan secara yakin. Minal kuburi wa dubri, daripada kemaluan depan dan belakang. Ila mahallin, kepada tempat yajibu yang wajib ghusluhu, oleh membasuhnya. Fil istinja'i, pada istinja. Jadi keluarnya sampai kepada tempat yang wajib kita istinja. Ini keluar sesuatunya sampai ke tempat yang wajib istinja. Ainan warian, benda ya dan angin. Ainan zat, suatu zat dan angin. Kentut bahasa kita. Walau kana khurujul rihi minal kubur, sekalipun ada keluar anginnya dari kemaluan depan. Ya, emang ada ya, sekalipun ada, kalaupun ada tetap batal. Zahiron au najisan, tahiron au najisan, suci ataupun najis keluarnya. Jafan au rotban, kering ataupun basah. Mu'tadan, biasa. Kabaulin, seperti kencing. Au nadiran, atau jarang. Kadamin, seperti darah, batal. Infasala aula, berpisah atau tidak, batal. Emang ada yang enggak berpisah? Ada. Keluar enggak berpisah. Apaan tuh? Keluar cacing. Cacing pita. Kalau sekarang alhamdulillah jarang udah kita dengar. Dulu kita masih kecil banyak orang yang cacingan tuh. Keluar cacing pita. Itu kan enggak infasola. Enggak bisa dia. Nah, tetap batal. Jadi ada keluar cacing, ujungnya cacing bergerak-gerak, dimasuk lagi. Illa manial mutawaddi, kecuali sperma orang yang berwudu. Wahdahu, saja, ini sendirian dia doang. Al khariju, ya al kharija, yang keluar minhu, darinya awalan mula-mula. Fala yabtul wudu, maka wudu enggak batal. Kenapa? Li annahu aujabal ghusl, karena dia itu mewajibkan mandi. Memang enggak wajib wudu, tapi wajib mandi. Yang lebih besar lagi kena kewajibannya. Enggak bayar 1000, bayar 100.000. Walam suhuma, dan menyentuh keduanya, ail kuburi wa duburi, menyentuh kubur dan lubur, batal. Amdan au sahwan, sengaja ataupun ya kelupaan. Mibutunir rohati, dengan perut, telapak tangan, au butunil asobi, atau perut jadi jemari. Hala kaunihima, hal keadaan keduanya, min nafsi, daripada dirinya sendiri, au khairi, atau lainnya. Ya punyanya sendiri dipegang, batal. Ataupun punya orang dipegang, batal. Apalagi lagi?
walau liwaladin shaghirin, sekalipun kepada anaknya, ya, bagi anaknya yang masih kecil, ka ibnin, seperti anak laki-laki, lahzatan, sebentar doang, batal. Lagi nyebokin anaknya masih bayi sekalipun, batal. Sawaun kana kana muttasilaini, sama saja keadaan keduanya berhubung nyambung, ya, au munfasilaini, atau berpisah. Ya. Madamas muhuma, semasa nama keduanya, semasa ada nama keduanya. Jadi kalau masih ada nama keduanya, batal. Ya. Ini apa ini? Ya. Ini apa ini? Ya. Oh, ini kenalan gitu. Ini senjata laki-laki nih. Masih ada kekenalan. Batal. Falau dakko al-munfasilu hatta zalas mullam yankud. Maka jikalau tidak jelas atau samar oleh yang berpisah itu, sehingga hilang oleh namanya, maka enggak batal. Ini apaan ya? Ini daging apaan begini? Pegang-pegang gitu. Lembek-lembek. Enggak kenalan. Udah lama. Kayak anuan gitu. Nah itu udah enggak kenalan, enggak batal. Wa minal kumuri al bazru, dan termasuk daripada kumul kemaluan depan adalah bazru. Bazru itu kalau bahasa istilahnya apa? Jengger ayam. Kalau anak laki helm ini. Kalau anak perempuan jengger ayam. Bahasanya gitu aja ya. Ya. Paham kan maksudnya ya? Paham ya. Ngomong jujurnya enggak enak ya. Nah, enggak enak. Wal kulfatu, dan kulub. Ya, termasuk kubul nih, kulub. Halat tisolihima, ketika nyambung keduanya. Jadi kalau nyambung keduanya termasuk tuh. Fa'in kuti'a, maka jika terpotong keduanya, fala nakdobihima, maka tidak batal dengan sebab keduanya. Sekalipun kekenalan, ini kulub siapa nih? Dia kepegang sama dia, enggak batal. Ini kulub si Ano kemarin habis disunatin. Sekalipun kekenalan, ya, itu ya enggak batal. Nah, kalau batangnya, zakarnya, kalau masih kekenalan batal, kalau enggak kekenalan kagak, enggak batal. Wal muradu bidubri, dan dimaksud dengan dubur adalah multaqo manfazihi zohiron. Dimaksud dengan dubur, kemaluan belakang adalah tempat bertemu lubangnya secara zohir. Tempat lemu. Nempel ini, bertemu nih. Ini bertemu. Antara sisi-sisi bertemu. Nempel. Bertemu namanya. Namanya dubur. Wa minhu, dan termasuk diantaranya, ma yazharu, apa yang tampak, indal istirkha'i, ketika istirkha', ya, ketika dikedenin, al-matlubi, yang dituntut fil istinja, pada istinja, pada waktu cebok kita kedenin. Nah, kita kedening lah tampak dia. Nah, itu termasuk juga wajib dikenakan air. Nah, wajib dicebokin. Lah batinan, tidak dalamnya. Kalau dalamnya enggak, sampai di rogo-rogo yang jangan ya. Nanti rusak. Menyakiti. Fala naqdu bi batini halaqati duburi listitariha. Maka tidak batal, ya, dengan batin
lingkaran lumpur. Kenapa? Karena ketutupnya. Wal muradu bikumulil mar'ati, yang dimaksud dengan kumul perempuan adalah multaqa syafraiha, ya, tempat bertemu dua bibirnya. Ya, bertemu dua bibirnya. Ya, dua bertemu dua bibirnya perempuan. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, min bazrin wa manfazin, daripada ya jengger ayamnya, ya, dan manfaznya, ya, lubang kemaluannya. Wa talaqi basharatai zakarin wa unsa, dan bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yakinan secara yakin, batal ketemu laki-laki sama perempuan, amdan au sa'wan, sengaja atau lupa, batal. Wa in kana ahaduhuma, sekalipun ada salah satu keduanya mukrahan, dipaksa, au ya jinian, jin yang satu, batal. Aumanian atau sperma, ya. Aumaitan, ya. Aumaitan atau sudah mati, batal. Lakin akan tapi layan kudu udul mayit, tidak batal oleh udul mayit. Jadi kalau mayit enggak batal, yang batal yang hidup. Balago, yang telah sampai keduanya, aikulun min umay yakinan, setiap daripada keduanya secara yakin ada sya'wat, batasan sya'wat. Jadi keduanya udah sampai kepada batasan sya'wat, balik belum, tapi udah demen sama lawan jenis. Lizi lizawit tiba'i salimati, bagi orang yang mempunyai tabiat yang selamat. Tabiatnya selamat, ya. Artinya normal orangnya. Wa inin tafatis sya'watu li aramin wa nahwi, sekalipun ternapi oleh sya'wat karena tua dan seumpamanya, ya, tetap batal sekalipun udah tua, batal. Ya, seperti anak kecil, ya, umurnya berapa? Umurnya ya 7 tahun, tapi udah badannya bongsor, udah didemen sama orang. Pada umumnya orang demen, kita pegang dia batal, kecuali ya masih kecil, apa umurnya 4 tahun masih kecil, atau umur 7 tahun, tapi orang enggak umur, orangnya enggak tabiat yang selamat, enggak suka sama dia, maka enggak apa-apa itu. Orangnya normal ini, laki-lakinya. Kan ada orang yang kagak normal, ada orang yang kagak normal. Perempuan masih kecil di kerjain sama dia, itu enggak normal, itu enggak masuk dalam itu. Bahkan sunat kita kalau ada umpama kita pegang perempuan yang masih kecil, walaupun enggak batal sama dia, sunat kita untuk berwudu. Laisa bainahuma mahramiyatun, tidak ada di antara kedua mahram yakinan, secara yakin, binasabin dengan nasab, au biqarinatin atau biqarabatin atau dengan kerabat, au radain atau dengan persusuan, au musaharatin atau dengan ya besanan. Nah, jadi kalau mahram enggak apa-apa, nasab, mahramnya dengan nasab, kerabat, ya, satu susuan, itu enggak apa-apa. Atau musaharah, ya, musaharah nih bersemenda, maksudnya ngambil mantu, ya, apa mantunya, kagak apa-apa, enggak batal. Mertua enggak batal. Fal mahramiyatu
maka mahram itu isnatani, ada dua. Wa isruna, ada 22. Sitatun umni umiyatun, enam yang bangsa ibu. Kal umuminan nasabi, seperti ibu daripada nasab. Mahram tu enggak batal. Wal umuminan rotoi, ibu daripada susuan, enggak batal. Enggak batal dan kagak boleh kawin. Wa umu zaujati, ibu istri. Ibu istri mertua. Enggak batal. Enggak batal. Dan enggak boleh kawin. Tapi anaknya dikawinin, emaknya dikawinin juga lah. Serakah banget ya. Ya, dosa itu ya. Wa umul mautuati bimil kilyamini, dan ibu seorang perempuan yang disetubuhi dengan milik sumpah budak. Ya. Wa mautuatu abi binikahi, perempuan yang disetubuhi bapak dengan sebab nikah. Bini kedua. Haram tuh kita nikah sama dia. Wa bimil kilyamini, ya, bekas bini bapak. Enggak boleh tuh nikah sama bekas bini bapak. Enggak boleh. Dan dengan milik sumpah ya budak. Wasitatun, dan enam bintiyatun, anak perempuan. Al bintu minan nasabi, anak perempuan daripada nasab. Haram kita nikahin, itu namanya mahram. Wal bintu minar radai, anak perempuan dari susuan, mahram, enggak boleh kita nikahin. Wa bintul zaujati, anak perempuan istri. Anak perempuan istri. Ya, jadi anak perempuan istri kita kawin sama janda ini. Iya. Itu mahram, enggak boleh kita kawinin. Iya, emaknya kita kawinin, lihat anaknya cakep, anaknya disikat juga. Haram. Zaman sekarang nih kayak begini. Iza dakhala bil ummi, iza dukhila bil ummi, apabila setelah didukul dengan ibunya. Ya, iza dakhala bil ummi, apabila ia telah mendukul ibunya. Ya. Jadi anak perempuan istri apabila dia telah mendukul ibunya. Jadi gimana tuh? Nah, ini ada perbedaan nih, Pak. Perhatiin. Jadi kalau umpama dia nikah sama ibunya, dilihat anaknya cakep. Kalau dia udah habis nikah, habis akad sama emaknya, habis akad sama emaknya, langsung dia setubuhin tuh emaknya, ngelihat anaknya cakep, dia mau kawin kagak boleh. Tapi kalau umpama dia habis nikah sama emaknya, enggak, belum disetubuhin. Ya. Lalu belum disetubuhin, ah, baru akad doang. Dilihat anaknya cakep, dia kepengen sama anaknya juga, diceraiin emaknya, kawin sama anaknya, boleh. Ya, tapi kalau udah disetubuhin emaknya enggak boleh. Ya. Zaman sekarang apaan aja disikatin semua, ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kayak binatang. Kenapa nih? Karena enggak ngaji, Pak. Saya yakin orang ini enggak ngaji, tapi kalau dia ngaji sama guru dekat, ngaji sama guru dekat, rajin ngajinya, hubungan sama gurunya dekat, insyaallah. Insyaallah. Baik orang. Jadi guru itu punya magnet kuat. Guru punya magnet kuat buat murid-muridnya. Lihat aja tuh yang berbuat begitu. Lihat ngajinya, kagak ngaji.
Jadi ngaji itu kuat sekali. Ubintul mautu ati bimilkil yamini, anak perempuan daripada perempuan yang disetubuhi dengan sumpah, dengan milik sumpah, budak maksudnya. Wa mautu atul ibni binikah. Nah, ini termasuk mahram juga, perempuan yang disetubuhi daripada anak, ya, dengan sebab nikah, ya. Perempuan yang disetubuhi anak dengan sebab nikah, apa namanya ini, mantu. Wa bimilkil yamin, dengan milik sumpah, ya, budak. Wa sintani, ada dua ukhtiyatun, yang perempuan, saudara perempuan. Al ukhtu minan nasabi, anak perempuan, saudara perempuan daripada nasab. Wal ukhtu minar radha'i, saudara perempuan daripada susuan. Saudara perempuan daripada nasab, maksudnya adik kita, empu kita ini. Wa sintani khaliyatun, dan dua perempuan bibi, saudara emak, saudara ibu, ya, empo atau adik. Al khalatu minan nasabi, encang atau encing perempuan dari ibu kita, dari nasab. Jadi ibu kita punya adik, punya empo, nah, itu namanya khal. Nah, kalau dari bapak namanya am. Ada ama, ada am, ada khola, ada khol. Paham ya? Wal kholatu minar radha'i, dan bibi daripada susuan. Wasintani amiyatun, dan dua, ya, amiyah, dua bibi dari bapak. Ya, bapak kita, baba kita punya adik perempuan, ya, atau punya empo. Ya. Al amatu minan nasabi, ini nasab tuh, termasuk namanya mahram, kagak boleh nikah sama dia. Dan enggak batal. Wal amatu minar radha'i, dan ya, encang atau encing adik bapak, empo bapak daripada susuan. Ini persusuan nih, maaf, persusuan. Wa arba'atun bintiyatun minal ukhwati, empat anak perempuan daripada anak, empat yang bangsa anak perempuan daripada persaudara, daripada saudara. Bintul akhi, anak perempuan saudara laki-laki, minan nasab, daripada nasab, namanya apa? Keponakan. Jadi keponakan itu adalah mahram, enggak boleh nikah sama dia. Wa bintul akhi, anak perempuan saudara, minar radha'i, daripada persusuan. Wa bintul akhi minan nasabi, anak perempuan daripada saudara laki-laki, daripada nasab, ya, ponakan. Wa bintul ukhti, anak perempuan daripada saudara perempuan, minar radha', daripada persusuan. Bila ha'ilin, tanpa aling-aling, tanpa dinding, batal. Ada dinding, enggak batal. Wallahu a'lam.